akbar. Tangkuban Parahu. Allahu akbar. Gunung Tangkuban Parahu Jawa Barat saat ini mengalami erupsi Jumat 26 Juli 2019 sekitar pukul 15.48 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan data rilis dari KESDM Badan Geologi PPMBG Pos Pengamatan Gunung Api Tangkuban Parahu, tinggi letusan kolom abu teramati sekitar 200 meter di atas puncak atau lebih kurang 2.284 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut dan selatan. Erupsi ini terekam seismogram dengan amplitudo maksimum 38 mm dan durasi sekitar 5 menit 30 detik. Saat ini Gunung Tangkuban Parahu berada pada status level 1 atau normal dengan rekomendasi A. Karena itu masyarakat di sekitar Gunung Tangkuban Parahu dan pengunjung, wisatawan, pendaki tidak diperbolehkan turun mendekati dasar Kawah Ratu dan Kawah Upas. Warga juga tidak boleh menginap dalam kompleks kawah-kawah aktif yang ada di kompleks Gunung Tangkuban Parahu, terlebih ketika cuaca mendung dan hujan, karena terdapat gas-gas vulkanik yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Masyarakat di sekitar Gunung Tangkuban Parahu, pedagang, wisatawan, pendaki, dan pengelola wisatawan Gunung Tangkuban Parahu agar mewaspadai terjadinya letusan freatik yang bersifat tiba-tiba dan tanpa didahului gejala-gejala vulkanik yang jelas. Tasnya, Mama. Dibawa. Tas.